Oke, ayo tak untuk the humidifier, ya tip model Chris ya, model Chris. Kedap tak ya nunggu balik hadiahnya. Ya lumayan sih itu. Kayak di pilihan itu makan ya konengnya, kayak pilihan nu bodas seperti itu ya tak. Jadi lima tuh ya tuh saya lima tuh. Di hanap ya ya. Iya, nu disaurkan tadi per hari nah ya 24 liter per hari. Chris the humidifier seperti kia terus itu tombol-tombolnya seperti kia tas sekedap diputer dan kia aya lampu lah terus timer iya swing kanggo dempernya ultraviolet, aya ion, aya power, aya high low, fan, sarang setting kanggo suhu ruangan pentingnya. Pemadunya sok ngalona auto. Oke, ya penten. Nah, satunya seperti segitu lah nya engke dipirarian anu rada bodas lah maklum pemilih second man ya kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia buat Kang Dani ya. Ini produknya Chris yang saya tawarkan tadi seperti ini. Ini saya lagi tes ya, tes running. Ini udah panas di sininya. Di sini juga ada lem, ada time, ada swing damper, ada untuk setting suhu ya. Ini jam juga di sini tampil. Ultraviolet, ada juga ion. Ini lengkap ya daripada yang si CHKW ini lebih lengkap. Di sini ada modenya auto, fan, high low, dan di sini lagi operating juga ada tank fullnya. Nanti ketahuan pada saat tanknya penuh. Terus di sini juga ada defrost ya. Oke, ini dia lagi running prosesnya. Nanti kita lihat di sini untuk airnya ya. Untuk airnya biasanya netes di sini kelihatan. Karena gelap jadi nggak kelihatan. Tadi saya udah hidupin, ini udah agak lama ya. Coba kita lihat sini. Kelihatan netes nggak ya? Nah, kelihatan ya. Dia netes. Di airnya, di tanknya, goyang tuh. Airnya. Ya, kelihatan ya. Saya keluarin aja. Ini kalau saya cabut, mati tuh. Kalau saya cabut mati. Ini airnya. Airnya juga dingin. Air biasa ya. Tuh, ini yang bisa dibuang, nantinya dibuangnya di sini. Nah, bisa buang di sini. Ini ada buat pembuangannya. Karena di sini ada sensornya. Ada sensornya, tadi ada skemanya juga, barangkali nanti buat maintenance ya. Ini untuk speknya, di sini speknya ada ya. Untuk beratnya juga ada 24 liter per hari ya. Oke, itu dia untuk speknya. Dan di sini ada juga filter udara. Ini filternya filter kasar ya. Jadi maksudnya untuk debu mah nggak apa-apa, nanti kan ada perawatan di sini untuk pembersihan apa namanya itu kayak radiator ya, kondensornya ya, kondensatornya ya di situ. Oke, untuk unitnya ready, kalau misalkan lebih dari 5 juga ready ya. Ini produknya dari Chris. Karena ini saya cabut tadi tangkinya jadi mati ya. Ini untuk safety-nya juga. Nanti kalau misalkan mau jalan atau sudah dikuras, nanti tinggal dimasukin lagi aja untuk tangkinya di sini. Nah, kita masukin aja di situ. Ini posisi mati. Karena nanti, nah ini udah langsung hidup nih. Dempernya jalan. Dempernya jalan ya. Dia swing, kalau misalkan saya atur di sini jadi tegak di sini 90 derajat.
Nah, dia udah stop di situ dan juga bisa 45 derajat. Ini untuk dampernya ya. Di sini juga ada timer. Di sini bisa disetting. Nah, ini timer baru kita naikkan di sini. Ini bisa sampai 24 jam ya. 24. Tuh, ini nol lagi. Ini 24. Oke, untuk settingan suhunya paling kalau misalkan mau pakai mode auto di sini juga bisa, atau misalkan kalau saya buat ngejarnya kasih saya ke low baru ininya kita turunin. Normalnya nanti udara di sini panas. Jadi udara yang dikeluarkan itu panas, cocok kalau misalkan suhunya lembab ya. Suhunya lembab. Nah, nanti dikeringkan sama di sini sama produk ini, dehumidifier dari Chris. Ya. Oke, itu aja. Nah, ini lampunya di sini bisa dimatikan atau dinyalakan. Ini udah aktif nih. Gimana kelihatannya aktif? Ini mengeluarkan udara hangat ya di sini atau panas di sini ya. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya buat Kang Dani ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.